Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat panahan sekalian, ketemu lagi dengan saya Kang Ujang. Salam memanah. Oke, sobat panahan sekalian, kemarin kita sudah coba ngesut atau memanah dengan target botol ini ya, botol minuman bekas ini. Nah, kemarin botolnya sudah berhasil kita tembak, beberapa kali kena, beberapa kali nyenggol, beberapa kali mancep ya. Nah, sekarang kita coba, kalau kemarin botolnya sudah berhasil kita tembak, sekarang tutup botolnya yang akan kita tembak. Oke, tutup botol yang kecil itu, tutup botolnya ini nanti akan kita coba tembak. Saya gantung, ini sudah saya gantung ini ya, saya tali. Ini tutup botolnya ini kecil banget. Ini paling diameternya sekitar 2,5 cm ya. Ini coba kita bisa nggak kira-kira kita coba untuk nembak target tutup botol ini yang kecil ini. Oke. Jadi kemarin ada request ya, yang komen di video saya yang botol kemarin itu. Jadi setelah botolnya coba tembak tutup botolnya Kang. Nah, ini sih kita coba kita nembak tutup botolnya. Jadi bukan hanya botolnya tapi sekarang tutupnya ini yang kecil ini coba kita panah. Oke ya. Oke. Seperti biasa nanti akan kita videokan dan kita slow motion kan hasil tembakannya. Cuma nanti slow motionnya videonya saya setting multiple shoot ini ya. Ini ada video apa kamera slow motionnya ini nanti saya setting multiple shoot. Tiap kali nge-shoot saya harus ngaktifin lagi, tiap habis nge-shoot saya ngaktifin lagi. Ini sekarang saya setting multiple shoot jadi nggak perlu ngaktifkan tiap kali nge-shoot. Kita tinggal nge-shoot aja. Tapi yang mudah-mudahan seperti kemarin karena dia mendeteksi motion pergerakan gitu ya. Mudah-mudahan nanti nggak ada laler yang lewat. Jadi mudah-mudahan nanti hasil tembakannya atau arrow-nya ketangkep semua sama video slow motion-nya gitu ya. Untuk backup saya pasang juga ini apa namanya action cam di sini, tapi ini enggak slow motion jadi biasa. Jadi nanti kita lihat dari kamera belakang ya, kita nembak dari kamera depan ini nanti fokusnya ke sini. Jadi kalau ada kena nanti kelihatan. Yang ketiga ada kamera slow motion, jadi ada tiga kamera, dari saya yang nembak sana, dari depan sini, ini dari target, dari arah target, jadi nanti ngerekam juga, terus ada video slow motionnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita coba, mudah-mudahan nanti bisa kena ya. Oke, langsung saja kita tata ininya apa namanya kameranya ya. Oke. Oke, sobat panahan sekalian. Kita akan coba ngesut ya. Ini tutup botolnya kelihatan nggak? Ini. Nah ini mana? Nah ini. Ini tutup botolnya ini ya. Kelihatan ya kecil ini ya. Nah saya kali ini akan ngesut pakai busur hybrid Fahlan hybrid ini 40 lbs D28 pakai aero carbon. Ini 5 aero ya. Kita coba ngesut pakai 5 aero. Oke? Langsung saja kita coba panah 5 kali langsung ya, mudah-mudahan kena targetnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
dulu. Oke, sobat sekalian, itu tadi hasil latihan akurasi lah istilahnya. Jadi ini kita coba memanah target yang kecil untuk melatih akurasi aiming atau bidikan kita sudah akurat atau belum gitu ya. Cuma ini saya ini latihan, buktinya tadi ya tidak semuanya kena gitu. Artinya saya belajar, saya latihan agar bisa meningkatkan akurasi. Yang kemarin target botolnya besar gitu ya, kita sekarang coba memanah target yang kecil, tutup botolnya saja. Oke.
Jadi semoga menambah semangat teman-teman atau sobat sekalian untuk berlatih walaupun di rumah, tapi kita coba ngelatih akurasi dengan menggunakan target yang kecil. Oke. Mudah-mudahan dengan target yang kecil ini nanti akurasi kita juga semakin meningkat. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.